Respirasi yang dilakukan oleh organisme tingkat tinggi dapat berlangsung secara aerob dan anaerob. Pada manusia, jika terjadi respirasi anaerob, maka terbentuk zat sisa berupa titik-titik. Nah, berarti ini masuknya metabolisme ya. Metabolisme. Nah, tepatnya ini fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadinya gimana sih? Saat tidak ada O2 atau disebut juga anaerob. Anaerob. Nah, kalau aerob dia kan ada O2, berarti masuknya ke apa? Ke jalur yang biasanya yang kaya energi. Nah, sedangkan itu jumlah energi yang dihasilkan sedikit. Jumlah energi yang dihasilkan sedikit. Kan sedikit. Nah, sekarang langsung aja nih ke jalurnya ada gimana sih? Pertama, ada glukosa. Glukosa. Nah, glukosa ini awalnya diubah menjadi asam pirufat melalui proses yang namanya glikolisis. Ini asam pirufat, pirufat. Ini dua molekul ya, dua molekul. Nah, ini prosesnya namanya glikolisis. Glikolisis. Nah, di glikolisis ini dihasilkan chat, dihasilkan 2 ATP. Jadi ADP diubah menjadi 2 ATP. Nah, terus juga selain itu dia menghasilkan 2 NADH. NADH dari 2 NAD. Nah, hasilnya kan asam pirufat nih. Nah, di sini tuh ditentuin dia bakalan fermentasi atau respirasi seluler biasa. Nah, kalau ada oksigen, dia masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Nah, karena ini ceritanya dia nggak ada oksigen atau anaerob, dia masuk ke fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat atau respirasi anaerob ya, anaerob. Nah, dari respirasi anaerob ini dihasilkan asam laktat, 2 molekul asam laktat. Nah, dia tuh membutuhkan NADH dari proses sebelumnya. Jadi ini ada N2NADH untuk konversi asam pirufat menjadi asam laktat, NADH. Nah, dari keseluruhan proses ini tuh yang dihasilkannya energinya cuma ini 2 ATP aja. Jadi ini benar-benar miskin energi, nggak menghasilkan energi yang banyak. Nah, sekarang kita lihat ke pilihannya. Jika terjadi respirasi anaerob, maka terbentuk zat sisa berupa asam sitrat. Salah ya. Asam laktat, ya ini benar, ini salah. Nah, asam sitrat, asam isositrat, succinat, dan oksaloasetat ini tuh terlibatnya di siklus Krebs. Siklus Krebs. Dia nanti bakal menyumbangkan karbon-karbonnya dan hidrogennya buat persiapan transport elektron. Nah, berarti udah jelas ya, jawabannya adalah B. Produk dari respirasi anaerob, zat sisanya itu berupa asam laktat.